Okey, Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar semua? Kita harapkan semua sihat sejahtera. So, today we are going to continue our lesson with chapter 2. Okey, chapter 1 macam mana? Okey tak? Boleh jawab tak? Boleh, madam. Okey, chapter 1 basically kamu okay, akan belajar. Madam. Okay, okay. Chapter 1 basically kamu belajar pasal Sustainable Development Goals, betul tak? So kamu pun dah jawab soalan sikit-sikit. So Medha harap kamu dengan soalan tu kamu dapat, kamu tahulah apa yang orang kata, apa yang diajar, apa yang kita cover dalam chapter 1, okay? So soalan-soalan tu maknanya Medha nak suruh kamu tengoklah telik sikit modul yang yang tebal tu. Okay, so but for the purpose of class, kita gunakan slide sebab slide lebih brief tapi semua cover jugalah. Okay, ready class untuk chapter 2? Ready, madam. Alright. Ready, madam. Alright. Okay, madam buat seringkas mungkin lah. Kita tahu puasa kan. Mana dengar cakap banyak-banyak sangat kan. Alright, kita pergi kepada development of sustainability. Okay, kalau seperti mana yang kamu tahu, sustainability ni dia datang, dia baru je muncul pada tahun 1980-an. Okay, selepas ada satu persidangan. Okay, so kita nak tengok macam mana orang kata progress dia. Daripada dulu, daripada tahun 1980-an diperkenalkan term sustainable development sampailah sekarang, bagaimana progress dia? Adakah ianya sekadar tinggal sebagai satu report sahaja ataupun dilaksanakan di seluruh dunia? Kita tengok ya. Alright. Okay. So dalam ni kita akan belajar empat perkara ataupun empat agenda ataupun empat orang kata persidangan, report yang telah membawa kepada atau yang telah sedikit memang banyak menyumbang kepada apa yang kita ada sekarang dari segi bidang sustainable development. Okay, yang pertama sekali kita tengok dari segi Brundtland Report pada 1987, and then we go to Rio Summit, okay, and then kita tengok kepada United Nations Session, okay, on Agenda 21 in 1997, and the last one is United Nations Johannesburg Conference in 2002. Alright. So at the end of this topic, students should be able to understand. Okay, you all of you have to understand four main things. Okay, tapi dalam ni ada juga komponen-komponen lain lah. The first one is Brundtland Report 1987. The second one is Rio Summit 1992, and then United Nations Session on Agenda 21, United Nations Johannesburg Conference. Sama je lah. Okay, tapi kamu kena faham lah apa isi kandungan setiap conference, setiap report, setiap persidangan ni, eh. Okey, kita pergi kepada Brundtland Report. Okey, pada tahun 1987, World Commission on Environment and Development, which is WCED, published its report, which is we known as Our Common Future, also known as Brundtland Report. Bila kita cakap pasal common future, apa maksudnya? Maksudnya adalah masa depan yang kita semua inginkan bersama. Maknanya common ni maknanya Malaysia nak, US nak, Japan nak, okay, semua orang nak benda ni. Atau kita kenali sebagai Brundtland Report, okay. So Brundtland Report, okay, kita nak capai apa dia, okay. Dia telah linkkan between these three things, okay, which is the social, iaitu kesejahteraan penduduk. Yang kedua, ekonomi, kekuatan ataupun kestabilan ekonomi, maknanya ada keuangan yang stabil untuk maju, untuk fit all the people in the world. Kita kena faham. Sekarang ni kalau tidak ada keuangan, tidak ada modal, semua tu akan beri kesan lah. Sebab tu kita ada negara membangun, which is we call as developed country. We Malaysia is a developing country. And then ada yang less developed country, like most of the countries in African lah, Africa continent atau kat benua Afrika lah. And then lastly is ecological dimensions of development. Okay, kalau kita tengok selama ni hanya memikirkan tentang manusia dan juga keuangan manusia. Tapi kalau kita tengok dalam Brundtland Report, dia start memasukkan elemen-elemen ecological ataupun environment.
Okey, maknanya dunia ni bukan manusia saja yang punya. Dunia ni adalah tempat untuk semua makhluk Tuhan, termasuklah alam semula jadi. Okey. Brundtland Report ni maksud dia apa? Okey, Brundtland Report ni sebenarnya berasal daripada nama, okey, nama Perdana Menteri Norway iaitu Gro Harlem Brundtland, okey, yang masa tu dia mempengerusi kan persidangan ni yang akhirnya membawa kepada keluarnya report tu pada tahun 1987, okey. The Brundtland Report makes links in the economy, society and environment. So dia cuba atau bukan cubalah, memang dia telah laporan ini telah melinkkan atau menghubungkan ada tiga aspek, iaitu ekonomi, society dan juga environment. Nah, ini adalah tiga pillars of sustainable development. Nah, ini adalah tiga tunggang belakang kepada sustainable development. Okay. The report introduced the concept of sustainable development and provide ways on how it can be achieved. Okay. So mereka pun memperkenalkan apa itu pembangunan lestari, dan dia pun menceritakan cara-cara atau kaedah-kaedah bagaimana pembangunan lestari ni nak dicapai. Okay. So maknanya tidaklah dia kata kita nak capai ni. But rather than macam orang kata how nak capai tu pun dia ajar, dia guide lah. So that's good lah kan. Okay. So this is a new thing. Ramai yang masih lagi blur ataupun tak tahu. Jadi it's very important untuk cakap, untuk tell others, okay, how we are going to do this, how we are going to accomplish this. Okay. Okay, these linkages operate not only within but also between nations. Many links operate globally. Ini satu benda yang kamu kena tahu. Kalau rancangan Malaysia ke pertama, rancangan Malaysia kedua, rancangan Melaya pertama, kedua apa semua tu cuma nak capai dalam negara kita saja. Tetapi untuk sustainable development, kamu kena faham ianya bersifat global, maknanya setiap negara, dan kita tak nak tinggalkan negara miskin. So kalau negara yang kaya akan bantu negara miskin, macam tu. So maknanya kata berkait antara satu sama lain. Okay. So tu orang kata dia ada chapter-chapter dia. So kat sini dia fokuskan kepada chapter 2 of the report. So of course lah report ni sangat tebal, okay, menceritakan macam-macam. Tapi dalam chapter 2 yang kita nak highlight ni, dia telah menggariskan tiga aspek yang penting ke arah bagaimana nak mencapai, bergerak ke arah mencapai pembangunan lestari ataupun sustainable development. Okay, first kali kamu kena faham apa itu maksud sustainable development. Okay, apa yang orang kata definisi yang kita beritahu tu pun, itulah definisi yang orang kata definisi yang memang datang ni daripada report ini. Okay, sustainable development is a process of change that involves management in areas such as investment direction, technological development and institutional change, and to make sure that all are in the concern to enable both current and future generation to meet their basic needs and aspiration. Okay, bukan setakat negara tetapi memerlukan juga pelaburan. Maknanya dia kena ada pelaburan. Nak capai benda macam ni, pengurusan akan terlibat dalam pelaburan because we need money, betul tak? To eradicate poverty. We need money. Ingat balik SDG, Sustainable Development Goals. We need money to improvise the technology or the facility or the infrastructure in the country, betul tak? Technological development, and then if we have money but then we don't have the expertise ataupun kepakaran ataupun teknologi, pun tak boleh juga nak capai. Okay, seperti mana kamu tahu, macam contohnya tenaga solar, yes, ianya menjimatkan, ianya sangat environmental friendly, but ianya adalah sangat memerlukan teknologi, maknanya kepakaran yang tinggi. So kalau tidak adalah orang yang mencipta kepakaran yang sebegitu, so kita pun tak dapat nak merasai nikmatnya. Dan juga institutional change, ini orang kata pasal banyaklah pertubuhan-pertubuhan yang berubah ataupun orang kata dibina untuk sokong sustainable development. Contohnya kalau kamu pernah dengar Sahabat Alam Malaysia, kalau kat Malaysia, ataupun orang kata Greenpeace
Okay, so untuk memastikan yang kita ni mampu provide bukan saja untuk generasi sekarang tapi generasi yang akan-akan datang. Kamu kena faham, sustainable development ni adalah dua orang kata dia mementingkan. Okay, bukan setakat hari ini tetapi juga generasi akan datang. Okay. Yang kedua, dalam chapter 2 of this report, dia perkenalkan tentang equity and common interest. Equity ni apa? Sama rata dan juga kepentingan bersama. Okay. So maknanya dia merujuk kepada kepentingan setiap orang, setiap individu di dalam dunia ni. Okay. So orang kata kalau kita nak educate rakyat kita tentang sustainable development, nak capai sama-sama, kita mestilah, okay, apa dia? Try to achieve using these three areas. Pertama, kita didik, and then kita tubuhkan institusi, dan yang ketiga, kita gunakan undang-undang. Sebab itulah kalau kamu tengok, undang-undang memburu, mencemarkan alam sekitar dah banyak dah kan, dan dia punya orang kata illegal poaching contohnya, iaitu pemburuan haram. Pun orang kata boleh dikenakan tindakan yang keras lah ataupun yang ni. Okey, setakat ni faham tak kelas? Okey ke? Takut kamu mengantuk je petang-petang nak puasa ni. Petang-petang puasa okay, ni. Okey, madam. Okey. Okey, madam. Alright. Okey, strategi imperatif pula bermaksud satu strategi yang allow the nations, okey, yang membenarkan negara-negara ni untuk ikut path dia, atau jalan dia nak mencapai ke sustainable development, mesti ada jalan dia. So slow-slow kita follow. Okay, so antara strategi tu termasuklah kita menekankan growth, ataupun orang kata kita pastikan pertumbuhan ni sentiasa revive lah, sentiasa hidup je, okay, bergerak. Changing quality of growth, menukar kualiti pertumbuhan. Okay, meeting basic needs, ataupun orang kata meeting basic needs ni maknanya kita kena memenuhi hak-hak asas ataupun keperluan asas seperti air, rumah yang proper. Kalau kita tengok ada lagi rumah yang macam pondok yang sangat tak kukuh, boleh membahayakan, tidak ada sumber elektrik. Okay, so maknanya basic needs tu kena clear, okay, barulah kita boleh capai sustainable development. Okay. Kalau kita tengok tandas kat India, ya Allah, dahsyat. Sistem kumbahan yang tidak bagus pun susah. Okay. Ensuring sustainable level of population. Berapa ramai rakyat. So, bila ramai rakyat, kita tahu banyak lagi yang dia akan guna, dia akan produce. Okay. So, kadang-kadang masyarakat yang ramai akan menyebabkan orang kata kehilangan resources, apa ni, punca makanan. Macam ni lah, orang ramai-ramai nak makan kan. Dan satu lagi akan menyebabkan pencemaran juga. Okay. Conserve, okay, nak memulihara. Enhance resource base, okay, tingkatkan lagi yang apa yang dah kita ada lah. Okay. Reorienting teknologi. Okay, maksudnya orang kata teknologi ni sentiasalah kita update. Okay, manage risk. Okay, uruskan jika ada risiko-risiko. Dan kita kena merging environment and economics in decision making. Apa-apa bila kita nak buat keputusan, kita kena memikirkan tentang, jangan fikir pasal ekonomi saja tetapi juga alam sekitar. Okay, so ini dia punya approach. Nampak tu, yang mula-mula sekali global focus, dia satu dunia, dia tak nak pandang okay, negeri ni, negara ni je. Okay, so yang kedua, dia memperakui orang kata bukan sahaja masyarakat sekarang tetapi masyarakat akan datang. Yang seterusnya, dia memperkenalkan sustainable development ni sebagai satu model perubahan sosial, okay. Dan dia mementingkan tiga tunggak, iaitu seperti mana cakap tadi, social, economy and ecological dimensions of change ataupun environment lah. Yang seterusnya, it links environmental degradation with economic, social and political factors. Dan dia juga cuba mencari masalah, kenapa banyak sekarang masalah-masalah dalam sekitar. So dia linkkan dengan masalah ekonomi, masalah sosial dan juga masalah politik pun. Okay. It argues that the state of technology and social organization limits development progress in this area, can open up new development possibilities. Okay, so maknanya kena penting sangat teknologi. Okay, penting sangat pertubuhan-pertubuhan seperti Sahabat Alam Malaysia untuk membantu, untuk mempercepatkan lagi kita capai sustainable development ni.
Okay. Dan orang kata kena sangat-sangat melihatlah kepada third world punya inilah kemiskinan ni. Okay, cuba kalau kamu mengantuk, seperti mana media mengantuk ni, jom kita tengok YouTube sekejap. YouTube sedap sikit, tetap pasal poverty in the world. Okay, korang masih bersama madam ke? Masih bersama. Madam. All over the world. Tengok eh. Tengok video. Sedihnya. Lamanya video ni. Tengoklah sini ha. Lama juga video tapi tak apalah. Tengok. Memang sangat menyedihkan ya kemiskinan. Ha. Boring juga video ni ha pun. Betul ke video ni? Tak apalah. Dia suka. Planet poor versus planet rich. Okay, nak tengok. Inilah sedap sikit lamanya. Apa pula? Tengok ni. Ni negara miskin lah ni. Macam mana? Tengok ni, ya Allah. 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 Sebelah dia kaya, ya Allah. Ya. Tengok ni. Orang. Tengok ni orang miskin orang kaya tidak bercam. Tengok tu sial orang miskin. India buat tengok. Oh kau main lah. Ni. Allah. Ini lagi kronik. Oh my God. Sian ya.
Dia tidur kat situ. Lah. Okey, nampak? Itu sebenarnya perkara yang cuba untuk diselesaikan. Ada orang kaya dan ada orang miskin satu tempat juga. So, nak selesaikan, kita kena fikir jika ada kemiskinan, keadaan akan bertambah teruk. Sebab orang miskin, dia akan lagi terjejas kalau nak bandingkan dengan orang yang kah. Ya, yeah. Okey, kamu semua masih bersama madam ke? Masih. Ya, madam. Korang bina air, okay? Okay, so perlukan teknologi, okay? So kemiskinan di negara-negara dunia ketiga tu, macam Afrika lah, Kenya, Nairobi semua tu, okay? So kita Brooklyn approach ni, dia ada positive attitude toward development, okay? Dia nak protect alam sekitar, dalam masa sama dia nak ekonomi ekonomi meningkat dan sama saling. Orang kata support each other, maknanya kita boleh nak jadi maju tapi janganlah sampai sentiasa menganiaya kepada alam sekitar, okay? So it recognizes that there are ultimate biophysical limits to growth, okay? It recognizes that the planetary ecosystem cannot sustain the extension of the high consumption rates enjoyed in industrialized companies, countries upward to the global level. So maknanya halah, memang kita perlukan industrialization ataupun orang panggil macam perindustrian lah untuk upward, untuk berkembang. Tetapi janganlah sampai melupakan ekosistem. Janganlah sisa-sisa toksik tu buang. Okay, sebab sebab kenapa? Sebab later bila alam sekitar dah rosak, dah rosak kerana kita, kita pun tak boleh nak maju sangat, okay? So that's why lah report ni calls for new models of environmental governance. So mereka mula cara lah ataupun orang kata mengurus tadbir alam sekitar, okay? Ranging across all level from the local to the global. Sebab tu kamu kena faham, Malaysia memang sains, dia commit untuk mengekalkan 50% of hutan simpan, hutan kekal, hutan hijau dekat dalam negara, okay? So it has achieved authoritative status in international environmental and development discourse and international environment governance structures and legal frameworks. Macam mana cakap tadi lah, macam PBB sendiri dia memang menekankan pasal environment ni,
Okay, so it holds that the consumption patterns of the North are driven by wants, not needs. Ini yang tak sedap. Kadang-kadang kita consume satu ni bukan kerana kita perlu, bukan kita kerana kita lapar, tapi kerana nafsu kita. Adakah patut anak anjing yang comel kerat bulu nak letak atas, nak buat hiasan atas ni? Perlu ke? Melainkan lah kalau kita sejuk, kita perlukan binatang, bulu binatang ni. Ini kadang-kadang untuk fashion. Itu yang tak bagus. Okay, so ini sangat cabaran lah untuk masyarakat-masyarakat yang suka buat benda macam tu untuk reducekan dia punya consumption. Okay, supaya boleh memikir, boleh consider supaya lebih adil dan lebih sama rata. Okay, so dia punya paradigm dia adalah contohnya tengok pada population and human resources, ada food security. Kita ni tak rasa lagi makanan tak ada. Macam mana kalau makanan tak ada? Okay, tak ada dah pasal Ramadan Kelantan ni. Macam mana? Ada lagi medan macam COD. Okay, reviving growth. Okay, so maknanya sambil membangun, sambil jaga alam sekitar. Yang tu yang SD nak, sustainable development. Loss of species and genetic resources. Adalah tu, janganlah marah Iman. Ada ni badak Sumatera, nama dia Iman, mati baru ni. Itulah dia badak Sumatera yang terakhir dekat kawasan kita ni, mati ya. So sangat sedih lah sebab nanti badak sumbu, okay. Badak sumbu ni nanti satu hari nanti tak dapat nak tengok dah. Okay, badak sumbu ni ada kat area kita ni. Badak air tu ada dekat sabana-sabana Afrika tu. So bila dah kehilangan spesies, sebab kita percaya bila sesuatu spesies tu diwujud atas dunia ni, dia ada fungsi masing-masing. Okay, human settlement and land use. Macam mana orang kata, kamu tengok tadi kan yang pasal apa teruk kan, jalan pun sempit-sempit, kawasan setinggan tu, perumahan manusia yang tak macam rumah manusia, teruk dan penggunaan tanah. Okay, pandai ke kita guna ataupun tak pandai ke, macam mana ke industri. Okay, so industri memanglah nak maju, tetapi mengeluarkan bahan-bahan yang toksik dan berbahaya. Ada negeri, ada satu tempat ni, duduk tepi kilang, ramai dia punya penduduk di sekeliling ni terkena kanser. Why? Because biasalah kau dah main dengan kimia apa semua ni, menjejaskan. Okay, dan energy. Okay, energy ni orang kata tenaga lah, macam yang dia cakap hari tu. Kita faham, bila kita gunakan tenaga solar, yang tu lagi bagus, lagi jimat kalau nak bandingkan dengan tenaga yang ni halah, tenaga yang menggunakan arang batu. Alright, okay, itu tahun 1987. So 5 tahun kemudian mereka pun dah buat kerja, dah dapat laporan, so dia mau balik negara masing-masing. So dia pun nak buat lah macam mana macam, tapi masa tu baru sangat lagi. So ada kadang-kadang rasa macam faham tadi, lepas tu balik negara sendiri tak ingat nak buat dah. Cerita lah masa kelas faham sangat, habis kelas tak reti pula. Jadi kenalah jumpa semula. So mereka pun bersidang semula pada tahun 1992, dan itu kita panggil sebagai Rio Summit. Okay, the Rio Earth Summit. Okay, persidangan macam bumi lah kan. Rio Summit ni ataupun Earth Summit, okay, dibuat di Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mana? Brazil kan? Okay, macam KL lah ibu negaranya pada tahun 1992. Okay, so bila dia buat pun dia jumpa balik. Okay, so dia indicated the importance of environmental deterioration and the need to find ways of reconciling environmental protection with economic development policy at the international level. So dia pun nak ceritakan kepentingan apa impak buruk jika alam sekitar semakin buruk keadaannya, dan bagaimanakah cara-cara untuk kita baiki semula kerosakan yang ada dengan polisi-polisi, bukan saja di peringkat dalam negara tapi di peringkat global, sebab kita nak jaga yang tu yang ada tu, pasal kena jaga hutan berapa persen, spesies apa semua. Okay, so dekat Rio Summit dia pentingkan dua isu, dia tekankan dua isu. Yang pertama, hubungan antara alam sekitar dan pembangunan. Kita tahu dia cakap pasal pembangunan je, nak buat kilang ke apa, kena buang segala hutan. Okay, produce, lepas tu bila produce keluarlah asap yang boleh membahayakan membahayakan benda hidup lah. Okay, so
Kat sini kita tengok bagaimana environment dengan development nak dicantumkan. Okay. Yang seterusnya, yang kedua isu dia adalah the practical issue surrounding the promotion of SDG, especially the introduction of policies that balance social and economic concerns, particularly in the third world. Korang terkejut, madam. Ni petik, okay. So the problem is sekarang adalah rakyat satu dunia dia tak biasa dengan benda ni. Dia macam penting ke nak jaga pokok, macam tu, yeah. Sebab apa? Kesedaran tu tak ada. So maknanya kita kena adakan satu education, nak memperkenalkan, nak kena promotekan betapa pentingnya, walaupun nak membangun, kena membangun secara lestari. Alright. Okay, so bila dia bersidang, akhirnya dia pun mencapai beberapa persetujuan. Okay, kat sini lima. Yang pertama, the Rio Declaration on Environment and Development. Yang kedua, Agenda 21. And then UN Framework Convention on Climate Change. Climate change ni macam mana? Yang itulah, jadi panas, jadi guana, okay. Suhu tu berubah. Tapi masalahnya berubah tu macam mana cakap, tak jelah, air semakin meningkat paras laut sebab pertambahan suhu. Kita tak rasa, kita duduk aircon je kan, tapi sebenarnya suhu bertambah. Okay, dan the UN Convention on Biological Diversity, kepelbagaian bio, dia fikir tanah ni kadang-kadang terlalu berasid, jadi tak subur, flora dan fauna semualah. Kamu kena faham, Malaysia ni adalah negara yang paling, antara negara yang sangat rich dengan kepelbagaian bio. Okay, dan yang kelima, prinsip hutan. Macam-macam kata adalah hutan simpan kekal, apa yang boleh buat dalam hutan tu, apa yang tak boleh buat, bolehkah kita nak tebang, adakah spesies yang dilindungi. Kalau kat Malaysia kita tahu ada perhilitan, ada perhutanan, benda-benda macam ni lah. Okay. So, the Rio Declaration on Environment and Development, okay. The declaration was agreed presenting 27 principles of sustainable development. So, dia pun lancarkan benda. Okay, kenapa media kita nak belajar pasal ni, ya, pening lah, muak lah. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Kerana declaration ni lah, perjanjian-perjanjian inilah sustainable development tu, orang kata jadi kemestian. Kalau benda tak bertulis, benda tak dideklare, tak sign, cok mohodang, kan? Semua orang tak akan ikut. Jadi kena buat benda-benda macam ni. Kena sign, yes, we agree to blah, blah, blah. We agree to protect our forest. We agree to achieve. Macam tu, okay? So sebab tu kita kena tahulah bila dibuat. And then sebab undang-undang antarabangsa macam ni, dia akan memberi impact kepada negara-negara lain. Macam kita Malaysia, dapat impact lah. Sebab apa-apa pun kita kena tengok selari tak apa yang kita buat, okay? So dia berkenaan dengan trade and the environment. Bukan kata duduk je sayang pokok, ada juga perniagaannya, tapi berpada-pada. Role of civil society. Ni orang kata jangan harapkan kerajaan je, kita perlukan peranan NGO. Okay, NGO. Contohnya nak mengharap kerajaan je duduk kerja orang miskin, tak boleh. Nasib baiklah ada orang macam Ibit Liu. Maknanya dia pun nak bantu. Sebab kita tahu no poverty, but sometimes kerajaan pun dia tak mampu dengan keuangan yang terhad. Okay, so kita pun, Ibit Liu tu pun habis juga duit dia kalau ada hari-hari nak beri, nak jamu orang KFC. Kita lah bulan-bulan puasa ni, kita transfer kat Seria sehari. Paling tidak pun ada pahala, dapat bantu orang. Ada orang di saat-saat kita sedih tak dapat makan murtabak, orang lain sedih tau hari-hari makan nasi dengan garam. Nak ke gitu, okay. So bantu, role of civil society kita ni, masyarakat ni, okay, dalam sentiasa educate dan menyumbang kepada pembangunan lestari. Stresses their right to and need for development and poverty alleviation, especially in the third world country lah. Okay, so maknanya pembasmian kemiskinan. Ada lagi orang yang miskin. Ada lagi, kalau Ibit ni tak bongkar, kita pun tak tahu. Itu kita miskin. Kalau kamu tengok dekat negara Afrika tadi, macam Mumbai, India tu kita tengok tadi, lagilah kita takut. Kita tengok Syarong kan, kau main lah kan. Menari punya, lagilah teruk. Okay. So,
Agenda 21 pula. Ni dia adalah pula dia punya orang kata perkeliling lain lah. Macam tu kan. Presented an authoritative set of ideas on how to promote sustainable development in practice. So kita tahu ini idea yang baru lagi. Orang tak dapat terima ataupun orang rasa macam buat apa kita nak fikir pokok. Kita pun miskin lah. Habis kita tahu lah je hutan kita jual. Kita jual je iman si apa? Si badak sumbu tadi. Bukan iman nak jual ya. Kita jual sana, kita jual sini supaya manusia kaya. So orang macam kurang kesedaran. So pentingnya agenda 21 ni adalah untuk mewar-warkan apa yang sustainable development ni buat, apa benefit dia. Lagi banyak kalau media bagi buku kat korang, korang pensan. Sebab dia ada 40 bab, 40 chapter yang menekankan atau menggariskan panduan tentang bagaimanakah tindakan-tindakan, rancangan tindakan yang kita buat dalam berbagai-bagai area. Okay, so dia juga menekankan kepentingan bottom up participation. Maksudnya janganlah kerajaan je duk royak kita, royak tak. Dan kita pun sebagai rakyat kena beri pendapat dan memberi sumbangan. Untuk negara kita juga. Okay, community based approaches, iaitu pendekatan secara community through local agenda. Orang kampung semua ya. Okay, dan yang ni pula adalah pasal climate change. Macam dia cakap tadi, perubahan iklim. Okay. Dia yang ni pula adalah salah satu juga conventionnya, sebab masa tu merasakan climate change ni dah serius kat dunia. Kamu tahu tak presiden kalau kita tengok kan, mana tu tempat yang seronok tu yang start pada M tu. Apa Syah? Tempat yang seronok yang pergi melancong-lancong tu. Maldives. Maldives kan cantik. Tapi kamu tahu tak Maldives tu dia sinking. Macam dia cakap tu lah. Setiap hari, setiap tahun dia sebenarnya berada di paras laut. Sampaikan presiden dia macam nak buat bantahan, dia orang pergi mesyuarat bawah laut. Cerita ginilah hidup kita orang. Boleh hilang daripada peta dunia. So sebenarnya climate change ni masalah yang serius tapi tak nampak. Alamak, dia nak pandai nak buat macam mana, bukan salah kita. Dah matahari tu, babe. No, dia ada sebab dia. Salah satu sebabnya jika kita ni menyumbang kepada aktiviti kita sebagai manusia ni, kan, menyumbang kepada pemanasan global. Apa dia, media mana kita tahu. Pasang aircon, bila pasang aircon, gas tu. CFC tu menyebabkan pemanasan global, sikit-sikit dah semua orang duk pasang aircon, semua orang duk, faham tak? Gas lain daripada gas oksigen adalah gas yang bersifat panas. Gas tu. Okay. So, apa kita sendiri ni pun bernafas menyumbang kepada, alam ni dah bukan panas sangat pun. Kita seorang bernafas dah ramai-ramai 7 bilion. Terus kena berjimat sikit bernafas. Tak ada lah. So maksudnya orang kata aktiviti kita, peternakan, lembu kita, kambing kita, semua tu, semuanya adalah bersifat mengeluarkan haba. So pentinglah kena ada satu convention yang menceritakan tentang climate change. So yang pertama, prinsip yang pertama adalah dia buat satu polisi. Okay, commitment untuk mencapai sustainable development. Yang kedua, normative principle, dia promote sama rata dan dia nampak ni mengambil kira tanggungjawab negara-negara membangun, negara-negara yang sangat kuat berkilang ni. Okay, kilang, kamu tahulah kilang dia keluarkan gas, bukan sejuk super aircon, bukan seperti embun pagi. Okay, ianya sangat panas dan kilang dia besar-besar, mega kilang. So memang kita tahu dia produce barang, especially China kan, memang kilangnya. So kita beritahu kat dia, boleh tak kalau kurangkan sikit, ada sikit effort untuk kurangkan pemanasan global ni, kurangkan kilang ke apa ke kan. Governance principle lah, prinsip urus takbir. So maknanya kata sentiasa ni lah mengurus takbir. Okay, kita patuh kepada convention ni, tapi dalam masa sama kita fikir juga pasal cost. Okay, kadang-kadang yes lah, benda-benda environment. Cuba kamu tengok makanan-makanan natural atau organik, dia mahal daripada yang lain. Betul tak? Tapi orang kata benda-benda kimia macam baja-baja semua tu sebenarnya berbahaya. Sebab itulah kalau kita boleh makan benda yang natural, guna yang benda yang natural adalah lebih bagus. Alright? Okay, ni UN Convention on Biological Diversity pula.
So kena fikir pula ke pelbagaian bio. Kita jangan fikir kita je manusia. Fikir flora dan fauna. Then flora dan fauna pula duduk atas mana? Tanah. Sebab tu kena jaga pasal kualiti tanah. So dalam CBD ni, okay, Convention on Biological Diversity ni, dia nak meningkatkan rasa bertanggungjawab. Semua orang setiap dunia rasa tanggungjawab untuk melindungi kepelbagaian bio di peringkat global. Contohnya burung yang suka migrate, dia terbanglah. Oh, jangan, janganlah kita macam, oh tak suka lah burung ni. Oh, halau, halau. Tak boleh. Sebab tu kita ada wetland. Macam kawasan paya-paya. Supaya burung ni sementara dia nak migrate tu, dia pergi Singapore dia rasa. Okay, dia akan berhenti kat tempat kita. And then dia pun macam ala transit kan. Macam ni pula. Macam bawa kapal terbang transit kat airport ni. Airport ni sediakanlah kemudahan. Macam tu juga burung. Kenalah. Lepas nanti adalah tu kebaikan yang dia bawa. So kalau kita ada wetland, okay, wetland ni maknanya sokmo lah. Orang kata burung ni berhenti untuk, yalah dia pun leloh je kot habis minyak ke apa ke kan. Untuk meneruskan perjalanan dia berhenti cari makan dulu, minum air apa semua sebelum meneruskan perjalanan. Okay, so kita kena fikir, hey ni burung luar negara ni tak secara ke dia? Tak boleh. So maksudnya orang kata saling global kena jaga tentang biodiversity. Okay, so CBD ada tiga main objective, okay, yang dibina untuk komitmen lah untuk capai sustainable development. Yang pertama conservation, pemuliharaan, jaga, okay, jangan biarkan ia punya pupus. Sometimes pemburuan haram ni lah hanya mementingkan orang kata duit saja, duit dia seorang pula tu, okay, dia nak kaya keluarga dia je kan, tak bagus. Yang kedua, sustainable use of its resources. Bukan dia cakap tak boleh nak tebang pokok. Boleh, tetapi berpada-pada. Kalau kita rasa makan nasi 3 pot, masak 3 pot lah, jangan nak masak 6 pot. 3 pot lagi buang kan. Biarlah media, beras kita beli. Ya, beras kamu beli. Tapi beras tu dia tanam atas tanah. Dan tanah tu milik dunia. So maknanya janganlah kita membazir-bazir kan. Penggunaan yang sentiasa mikir. Okay. It means that ada dekat negara mana, negara maju lah, dekat Norway jugalah. Dia kata macam ni, ada orang ni dia makan-makan, lepas tu tak habis, macam nak buang lah. Lepas tu orang macam nak saman lah dia. So tak boleh buang rasa kata. Lepas tu dia kata apa, walaupun this is my money, dia kata. Yes, this is your money, but the resource is kepunyaan dunia, kepunyaan negara. So maknanya memanglah kamu bayar nasi tu, tapi kamu telah, jangan membazir lah. Guna boleh, tapi kalau tak perlu jangan. Okay. Then equitable sharing of the benefits arising from the use of genetic resources. So maksudnya saling berkongsi bila ada benda-benda yang kebaikan tu. Okay, contohnya macam orang asli lah. Orang asli ni dia duduk dalam hutan dan dia memang bergantung pada hasil hutan. So bila dia bergantung pada hasil hutan tu, maknanya kadang-kadang kita pun rasa macam kita masuk hutan, kita jumpa benda ni, kita pun apa, kita pun pergi buat apa, IP lah, intellectual property. Ni kita punya, rasa tak boleh dah. Kesian orang asli ya, sebab dia memang bergantung. Kot lah dia nak apply lesen. Itu hak dia. Okay. So orang kata saling lah kita berkongsi tentang dengan faedah yang Allah dah beri. Maksud genetic, use of genetic resources. Okay. Dan yang kelima, forest principles. Ataupun kata prinsip hutan lah. Jadi kamu kena faham. Kenapa hutan ni penting? Hutan bukan sekadar pokok. Ianya juga adalah habitat kepada banyak haiwan dan ianya juga adalah orang kata tempat tadahan hujan. So orang kata kalau kamu tahu, kalau kamu tengok hutan Amazon adalah hutan yang paling rich sekali lah dengan macam-macam benda. Anaconda besar peha, betul tak? Besar lagi. So orang kata, bukan orang kata ni, madam punya adik ipar, dia ambil geografi, dia kata hutan Amazon ni baru 30% diterokai. Bayangkan juga anaconda. Ada 100% macam-macam lagi. Ini benda yang kita nak jaga. Because kita punya ubat, sumber makanan, balak, sumber rumah kita terdapat dalam hutan. Jadi kalau kita guna secara membazir, habis semua pokok kita tebang, akhirnya tidak apa yang tidak ada apa yang tinggal lagi. Okay. So environment dah
cukup terbaik dah memberikan kita segala-galanya. Janganlah kita bersifat tamak. Okay. So, outline general principle of forest protection. Lah. Nampak tu? Dia memperkemaskanlah prinsip-prinsip bagaimana nak melindungi hutan, nak jaga hutan dan kita garantilah. Okay. Maknanya boleh kalau macam kerajaan negeri nak ambil sedikit sebanyak faedah. Tapi sikit, bukanlah sikit-sikit, maknanya berpada-pada. Supaya kita ada simpan something untuk masa hadapan. Okay. So macam mana semua, ngantuk lagi tak? Wah, banyak lagi slide. 9-10 lagi. Okay. Okay ke semua tu? Faham dah ke? Okay. Ngantuk. Ya, okay. Ngantuk. Bila-bila baring kan? Bila-bila mikir nak masak gapo petani, tengok jenguk-jenguk kat rumah. Ngantuk dah, Mereka duduk cerita tau benda-benda ni. Sabar je lah korang ya, dengar je. Kita pergi kepada agenda 21. Yang ni maknanya satu rancangan yang sangat komplit lah tentang sustainable development. So dia keluar sekali lah masa yang Earth Summit tu dekat Rio de Janeiro tu. Okay, so dia pun mereka berjanji masa tu, semangatlah semua pergi conference kan. Berjanji masa tu kita akan sentiasa review progress setiap 5 tahun. Okay, so antara benda-bendanya adalah ada section 1, section 2, section 3 dan section 4. Semua tu kamu boleh tengok dekat dalam modul MEDEM. Ada peranan orang asli, ada peranan social economic development, ada sebab nak jaga dan uruskan resources ni, maknanya segala macam-macam lah. Okay, flora dan fauna. Kita sebagai manusia dilantik oleh khalifah. Sebagai khalifah, betul tak? Kita lah yang kena jaga sebenarnya. Okay, memperkukuhkan orang kata peranan. Okay, major groups ni apa lah? Group yang besar, group yang orang kata kalau dia buat sesuatu dia akan dapat impact lah. Okay, dan cara-cara nak ni kita boleh cakap pompang-pompang kita nak buat sesuatu, tapi keedah tu kena juga cerita, barulah tahu. Okey, ni adalah sedikit sebanyaklah pasal sosial dan ekonomik dalam ni, lebih kepada masalah manusia lah. Kesihatan, kemiskinan, populasi yang banyak. Okey, macam-macam. Okey. Kalau section 2 pula dia lebih kepada nak jaga flora dan fauna lah. Contohnya macam jaga atmosfera. Kau tahu atmosfera kita ni, lapisan ozon kita pun dah bocor dah. Okay, sebenarnya matahari yang kita nampak tu yang sampai kat bumi sekarang ni cuma adalah orang kata cahaya yang tidak berbahaya. Kalau tak ada lah atmosfera, lapisan ozon, terbakar kita tahu kulit kita ni. Saya rasa pernah belajar kan atmosfera. Dia ada lapisan lagi. Dia ada banyak-banyak lapisan. Tapi kerana kadang-kadang perbuatan manusia buang asbestos, korek sangat, menyebabkan kita punya lapisan ozon dah bocor. Sebenarnya akhirnya kena dekat kita juga. Okay, yang kedua adalah pasal tanah lah. Okay, menguruskan dan merancang penggunaan tanah, combating deforestation. Okay, maknanya kita nak melawan pembasmian hutan yang sangat besar-besaran lah. Protection of oceans and sea, nak jaga laut, nak jaga pantai. Okay, so now protection of the quality and supply of fresh water resources. Ini ikan air tawar. Kamu tahu tak ikan air tawar lebih sihat daripada ikan lah. Oh, kerana kandungan daging dia, dan daging dia lebih, daging putih lebih bagus lah. So nak kena jaga juga tu. Dan juga memastikan apa, negara kita ni walaupun memang dah kena ada toksik kimia semua, tapi cara pembuangan tu, cara pengurusan tu janganlah sampai efek kepada environment dan juga manusia. Yang ni pula kita pada section 3 pula dia sentuh kepada pihak-pihak ataupun kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam sustainable development tu lah. Seperti contohnya women, wanita, belia, orang asli, NGO, okay, local pejabat apa ni, local authorities, workers and trade unions, pekerja dan juga trade union, kesatuan sekerja. Kamu part 5 kan, mesti dah belajar dah chapter 2 trade unions ni, dan business and industry. Sebab apa media dengan trade union? Sebab pekerja industri, bila dia kerja dia ada kilang, dia akan juga menyumbang. Okay, dia ada peranan juga
orang asli yang macam mana cakap tadi lah, orang asli duduk dalam hutan, so dia lebih mengenali okay, setiap genetik-genetik itu. Okay, the means of implementation baldi lah. Ha. Macam mana kita nak laksanakan? Yang pertama, ha lah, nak cakap pumpang-pumpang duit tak ada, tak boleh. Kena ada duit. Sebab itulah kalau macam negara-negara. Ha, tutup laptop. Ada lain. Dekat tu ni chip masuk dalam tu. Okay, duit, teknologi, teknologi transfer. Banyak orang Jepun advance. Ajarlah orang-orang Kenya tu, okay, menggunakan sains, okay, sains tu Allah dah bagi, reka lah something yang lebih ni, jauh sikit. Promoting education, wawarkan, kita masuk macam kita belajar sustainable development, why? Kita nak kamu semua tak? Yang kelima, public awareness and training, buat training, buat orang kata public awareness, international cooperation and information sharing, dan saling orang kata jika ada maklumat kongsikan, jangan duduk berdiam je sebab data sangat penting untuk dibuat tindakan. So kalau kita tahu data orang miskin ramai kat negara ni, so kita akan faham tak, orang negara kaya seperti US, Japan dia akan bantu tau. Contoh macam Malaysia pun, Jepun memang dia bagi pinjaman interest rendah sebab nak bantu Malaysia, sebab kita tak sampai taraf macam diorang. Ni kat Johannesburg pula. Okay, yang ni pula dia nak review Earth Summit setiap 10 tahun dan dia nak kata merevivekan baliklah global commitment. Maknanya kena peringat SOCMO tu, kena meeting SOCMO tu nak tanya. Peringat meeting, buat apa nak meeting online, nak offline, kita nak tengok muka, kita nak peringat. Kalau tak tanya, tak siap lah. Kerja nak peringat-peringat tu yang sekejap jumpa, 5 tahun jumpa, 10 tahun kena peringat SOCMO. Okay. So 22 report, okay, agenda 21, okay, so report daripada perkara-perkara daripada agenda 21 dipresentkan pula dekat Johannesburg ni. Okay, so dia nak ceritalah apa yang dah buat selepas 2002 dengan sampai 2022, 10 tahun dah. Okay, so cakap lah, so habis daripada tu dia pun come out lah dengan benda ni, Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Ni ikut lah nama tempat negara tu, okay, Johannesburg Plan of Implementation, we have inisiatif type 2 partnership. Partnership tu penting sebab negara yang lebih tahu, negara yang lebih kaya dia akan bantu negara yang kurang teknologi ataupun negara yang miskin. Okay, sebab kalau tak dibantu, buntu. Okay. So, apa dia punya declaration on sustainable development? Dia mewar-warkan, dia menegakkan lagi sustainable development melalui polisi 3 level, berbagai-bagai level lah, di kerajaan, dekat global, okay, nak implement pula macam mana. So dia pun tengoklah dokumen-dokumen yang buat dan dia tengok apa yang dah siap dan targets ni macam mana. Alright. Okay, so water and sanitation, energy, health, agriculture, biodiversity protection and ecosystem management. So nak buat water, okay, sistem kumbahan yang lebih bersih, sebab sistem kumbahan ni tak okay, itu yang cepat dapat penyakit tu. Okay, biodiversity protection, ecosystem semua, agreement, okay, perjanjian untuk buat renewable energy use. Tak siap madam, dah ada dah sekarang ni TNB Lawa, siapa nak install tenaga solar, tak payah guna, tak payah bayar bil api, tapi kena bayar RM25,000. Pulak dah, kita kapur kita kan dengar RM25,000, enggak kan? Madam rasa madam nak buat lah satu hari nanti tenaga solar, ya? Eh? Tak silap madam, kalau ICT tu pun tenaga solar, betul tak Misha? Sebab tu lah, boleh lah pasal api banyak kita ni madam. Kalau tengok lah, suami madam tak tutup apa bilik lampu bilik air, madam memucat astaghfirullahalazim, membazir. Okay, madam rasa nak sila tutup ni, sila tutup api, membazir. Okay, dalam masa tu lah kata pernah jumpa, masa kecil dulu kalau gelap, okay, kalau tidak ada elektrik kita takut gelap, sekarang kita tengok bil elektrik kita takut. Okay, ketar tengok bil elektrik. Okay, habis dah topik dua dalam medan ngepek-ngepek. Do your work with your whole heart and you will succeed. There's so little competition. Bekerjalah dengan, orang kata buatlah sesuatu dengan hati yang
dengan hatilah. Ha, macam madam bila belajar dengan hati, bila tak menotak guna hati. Sebab bila kita guna hati, kita akan ingat sampai bila. Tapi kalau kita hafal, susah kita nak ingat. Alright. Habislah kelas kita. Habislah chapter 2. Oh, terjongok korang ha, on camera. Mana Zaki Aminuddin? Ada. Okay, faham tak chapter ni? Faham, madam. Faham, madam. Okay, madam hantar quizzes. Kamu buat. Lepas tu nanti kita akan apa? Kita akan hantar dekat sekejap. Kita akan bincang hari apa? Hari Khamis. Boleh Medan hantar sekarang? Hari Khamis. Boleh Medan. Terus je buat. Sebab apa? Sebab dia kamu lupa. Okey, boleh kelas? Boleh Medan. Boleh. Ini macam tak puasa je Medan tengok. Puasa Medan. Okeylah elok-elok. Selamat berbuka semua. Selamat berbuka Medan. Alright. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam.